Okey, besok baru dicabut ini, Cis. Ini singkongnya saya borong ini, Cis. Kemarin. Borongin murah nih, Cis. Lagi dipecek singkong. Busuk sih, baru 6 bulan aja udah busuk dia. Subur batang sih, salah batang. Ini bibitnya campur ini sih. Lebih campur aduk. Besok coba kita lihat besok, Cis. Bagus enggak anu? Berapa ton keluar ini singkong kayak gini. Cabut pecok dulu, Cis. Ah, ini, Cis. Ini namanya Pak Alek ini, Cis. Tukang pecok handal dari sini nih, Cis. Nah, sehari bisa kalau nyari 100 apa 200 ikat cepat, Cis. Paling sampai jam jam 4 jam 3 udah dapat udah 200 ikat. Nyari bibit gini, Cis. Lah, Pak Alek kira-kira udah dapat berapa ikat ini, Pak Alek? Pak Alek? Dapat udah 100 ikat? Udah semuanya. Ini. Nacis. Aduh, panas, Cis. Teler. Panas, membara. Sí. Panas, sí. Coba kita tes yang sini, sih. Ini udah dipecor, sih. Ini sih, tes. Bagus, no. Oh, sih.
Tapi kita kan udah kita borongin enggak masalah sih. Ya pemborongnya berani sekian ya. Dia tanggung sendiri. Mau rugi mau untung nanti terserah, yang penting dia berani sekian ya. Deal harga udah. Pemborongnya berani ya udah. Banyak yang busuk sih. Besok harus didolomit dulu ini. Dolomit, petrogani. Kita berdolomit. Baru banyak. Biar enggak busuk lagi. Aduh, panasnya sih. Kita muter-muter aja udah. Napa sudah mau putus sih? Mas, muter-muter gini aja sih. Gimana kamu disuruh ngecok apa mupuk apa nyemprot ini? Teler kamu sih. Petani ini enaknya pakai modal sih. Kalau kamu kerjain sendiri semua teler kamu sih. Kalau udah modalnya muter enak panen. Walah sih. Ngelilingi singkong aja udah. Napas mau putus sih. Kuat tukang pecok ini panas banget gini. Aduh Cis, udahlah Cis, aku mau balik dulu Cis. Haus Cis, gak ada yang jual es ini Cis. Di ladang nih Cis, sepi Cis. Dimana nyari es kita nih Cis. Haus, pengen minum es ini Cis. Panas kayak petir ini Cis. Ya udah Cis, kamu jangan hanya bisa nyinyir aja Cis. Susah aja petani itu sih. Kamu harus banyak kerja praktek di lapangan sih. Praktek lapangan tuh gak sama dengan teori yang kamu pelajari di buku apa di sekolah sih. Banyak teori yang terbantahkan kalau kita sudah praktek ke lapangan, udah terjun ke lapangan sih. Makanya kerja itu harus banyak mencoba, banyak praktek dan banyak belajar sih. Belajar dari kesalahan. Oke Cis, cukup gitu aja. Balik ya. Balik ya. Yuk.